Salam brutal. Terima kasih kembali Big Bosku. Order. Terima kasih Big Bosku. Yang pertama ada Big Boss Robian. Big Bosku ini memesan sang imut sangat kecil sekali. Ini Mini Bull Dragon 500. Mini Bull ini sangat kecil, magrok 3 kilo dan sangat badak. Sudah terbukti adik dari Mini SW ini brutal. Sangat kecil sekali. Penampakannya seperti ini, Black Magic. Full hitam, ada sedikit corak warna aluminium. Sangat mewah sekali. Ini dibanderol dengan harga Rp740.000 saja, bosku. Sangat murah dengan kualitas mewah. Dan tidak perlu khawatir untuk spare part, ready. Mau sepul, mau drag knob, mau body, handle, ball bearing, rotor, bell IC, bell arm, paket komplit, paket lor. Oke, mulus ya bos. Semoga cepat sampai dengan selamat. Terima kasih bosku Robian. Oke, lanjut. Dan ini ada Big Bosku, siapa ini? Iwan Aru. Bosku Iwan Aru memesan sang legend gamer Azazin. Ini rel murah ya. Gamer ini dibanderol hanya 400 ribuan. Yang size 1000. Semutnya tapi bos, mantap sekali. Dan sudah bandel ini ya. Sudah dibawa melalang buana kesana kemari ini para oleh para pecinta Big Bosku setanah air. Sangat smooth sekali dan penampakannya seperti ini. Dan ini limited, stok tidak banyak. Hanya beberapa piece saja. Seperti ini penampakan sang brutal. Murah tapi tidak murahan. Sangat mewah sekali penampakannya dan sangat mantap. Ini yang saya 1000 hanya 400-an. Oke, lanjut. Ini Big Bosku juga pesan yang size 6000. Wow. Mau buat apa ini, bos? Oke, Gamer Assassin 6000. Penampakannya seperti ini. Barang sangat mulus. Kita tadi sudah cek, semuanya mulus dan semuanya normal. Dan smooth juga, bos. Sangat mantap. Yang 6000 ini hanya dibanderol 505.000. Jadi 500-an saja. Sangat smooth sekali dan siap menemani Big Bosku brutal. Oke, lanjut. Dan ini ada pesanan dari bosku Enggol. Bos Enggol di Malang. Bosku ini pesan PE36 medium fast. Jignya ini 150-300 gram, magdrag 30 kilo. Ini BS Monster Velocity yang sudah memakai spek dari Seagate. Real seat dan ring guide-nya brand Seagate. Seagate ini sekali lagi ya, yang bagi yang belum tahu, Seagate dan Fuji 11-12. Jadi ini sangat licin sekali, bosku. Jadi gak usah khawatir untuk
TE putus atau lecet, ini sudah bagus, sudah sangat licin. Dan tadi kita sudah cek juga, dan ini ya, untuk Velocity ini adalah yang kedua. Posisi pertama tetap dipegang dengan Iguana Platinum. Penampakannya seperti ini. Dan ini sisa tidak banyak. Dan ini warnanya juga berubah-berubah ya bos. Kalau kena sinar jadi warna janda. Kalau begini jadi warna hijau. Sangat cakep sekali dan berubah-berubah. Ini Big Bosku pesan yang PE36 Velocity. Dan Big Bosku juga pesan yang Platinum. Ini nomor satunya. Jadi BS Monster ini ada 3 varian. Yang pertama ini spek paling tinggi dipegang Platinum dengan Full Fuji Alconite. Yang kedua dipegang oleh BS Iguana Velocity. Dan yang ketiga dipegang oleh Iguana Elite. Kenapa Iguana Elite murah? Hanya 1 jutaan saja. Sebab Iguana Elite normal guide, ring guide, dan rear seatnya brand Bulzen. Tapi tidak perlu khawatir karena ring guide dan rear seatnya sudah diperbaharui memakai teknologi yang 2021. Jadi cincin-cincinnya ini lebih licin. Tadi kita sudah cek bahwa ini baik adanya dan mulus. Dan penampakannya seperti ini. Oke, kita coba bahas sekalian untuk perbedaan antara Velocity dan Iguana. Di sini adalah Iguana Platinum, sebelah kanan saya ini adalah Iguana Velocity. Penampakan daripada rear seat-nya seperti ini. Ini adalah full sea guide rear seat dan ini full milik punya Fuji. Penampakannya seperti ini. Yang punya Platinum ini lebih pendek karena ini leg gigging. Jadi leg gigging tidak memerlukan yang lebih agak panjang ya. Dan ini yang 36. Kalau 36-nya Platinum dia lebih panjang. Kurang lebih sekian yang 36 Platinum. Oke, terima kasih 3 Big Bosku yang sudah order dan percaya dan setia kepada brand Bulzen. Segera kita akan eksekusi dan segera kita akan kirim supaya cepat sampai dan Big Bosku bisa cepat amiskan. Semoga 3 Big Bosku senantiasa sehat, rezeki lancar, dijauhkan dari segala musibah. Salam brutal.